drama kehidupan. Petrus dan Yohanes mewartakan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Yang mereka dengar dan mereka lihat ialah Yesus sendiri. Mereka mewartakan tentang Yesus. Hanya saja, seringkali kenyataan yang mereka alami tidak sesuai dengan apa yang mereka wartakan. Mereka melihat, mereka mendengar tentang Yesus yang penuh kemuliaan. Yesus yang membuat mukjizat-mukjizat besar. Bahkan Yesus yang mewartakan damai sejahtera. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi ternyata yang mereka alami adalah mereka dihakimi, mereka diancam, diadili, bahkan dianiaya. Inilah drama kehidupan. Melalui Romo, Prodiakon, Suster, Bruder, dan juga Katekis, kita mendengarkan khotbah yang menyejukkan mengenai cinta kasih, perdamaian, atau kemuliaan surgawi. Namun, hidup seringkali menunjukkan fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Hal-hal seperti inilah yang seringkali menyulitkan kita untuk mewartakan kasih Kristus. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Meski kehidupan seringkali tidak sesuai dengan keindahan warta kerajaan Allah, namun pengalaman iman mereka akan Kristus dan cinta Tuhan yang mereka rasakan menjadi kekuatan bagi mereka untuk bermisi.